Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng channel Tasik Kayu Official bareng Andi di sini. Kali ini kita lagi ada berada di Komplek Olahraga Dadah Kota Tasikmalaya, tepatnya depan Gor Sukapura Dadah Tasikmalaya. Nah, kali ini kita akan mereview sosok Kang Aep yang suka nongkrong, suka jualan di Gor Sukapura Dadah Kota Tasikmalaya. Konon katanya ya udah puluhan tahun agak di Komplek Olahraga Dadah Tasikmalaya ini. Yuk kita akan ngobrol dengan sosok Kang Aep yang sering disebut si Abah Aep. Abah Aep. Nah, inilah Abah Aep kita. Nah, yang si ganteng kalem. Kang Aep, saya pernah alami dagang di Gor Sukapura 82 sampai nah, coba bayangkan tahun 82 sampai sekarang, hitung sendirilah berapa tahun dagang di sini ya. Nah, ini wajahnya dari dulu saya kenal dengan Kang Aep ya, dengan Kang Aep. Dulu wajahnya begini, tapi dulunya badannya gede-gede. Sekarang juga kayak Popeye gitu. Kayak Popeye, tapi sosok Kang Aep itu tegas orangnya. Tapi fair, baik hati. Orangnya fair, yang beli juga suka diladeni. Oh, ada tuang dagangnya ngarang apa ya? Kang Aep, singkat cerita ke seetik suka dan duka na di dagang di hadapun Gor Sukapura teh. Kalau seperti saya suka dan dukanya, memang enak jualan ya di sini. Tempatnya baik, cerah segala macamnya. Memang baiklah, bagus. Nah, Kang Aep, dari dulu kan dagang di sini nih. Zaman si Teteh masih ada ya, Kang Aep ya. Si Teteh sampai sekarang. Sekarang punya cucu berapa sih, Kang Aep? 4. Paling gede, Kang Aep? Paling gede kuliah di Unsil. Kejuaraan nasional PD sama senam lantai. Wah guys, nih saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, cucunya Kang Aep kalau pengen tahu, dia itu juara nasionalnya pencak silat persendiri ya. Nah, dengan senam lantai guys ya, kebanggaan Kota Tasikmalaya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen dan share-nya untuk perkembangan channel Tasikaya Official. Di sini juga Kang Aep orangnya humble ya, humble sama baik hati dan lain-lain lah gitu kan. Nah, walaupun kumisnya sedikit ada yang putih-putih, rambutnya juga bayanginlah sekarang umurnya 72 tahun ya Kang ya. Kurang lebih 72 tahun. Sosok Kang Aep ini emang saya terus terang gede di sinilah tahu sosok Kang Aep gimana orangnya. It's the best. Aep, ada pesan-pesan buat anak muda Kota Tasikmalaya, Kang Aep? Pesan saya, keseluruhan olahraga memang harus baik. Memang harus baik, sebetulnya. Jangan kalah sama orang luar. Ya, segitu aja. Oh, jadi untuk anak-anak muda Kota Tasikmalaya, tonjolkan prestasimu. Jadilah atlet yang baik, jangan kalah sama daerah-daerah yang lain. Ya, pokoknya mah buat Kota Tasikmalaya is the best gitu lah. Harus maju segalanya. Nah, baik, saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air. Barusan habis ngobrol sama Kang Aep. Sosok Kang Aep itu sekali lagi orangnya ramah, baik hati, dan tidak terpuji ya. Gitu ya. Jadi sampai aja di sini aja dulu pertemuan kita di singkatnya podcast, walaupun singkat. Jangan lupa sekali lagi untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk like dan subscribe dan komen dan share-nya untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This the best.